Selamat pagi, Pak, Bu. Pagi. Selamat pagi. Pagi, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, Pak. Baik, Pak, Bu. Dengan Saudari Yalfi Restiwati dan Angela Stefani, betul ya? Betul, Pak. Baik. Untuk CV dan berkas lainnya sudah kami terima ya. Kita langsung saja mulai sesi interviewnya. Baik, selamat datang di Shopee Indonesia. Terima kasih karena sudah berminat untuk mendaftarkan menjadi karyawan di perusahaan kami dan memenuhi persyaratan yang diberikan. Pertama-tama, perkenalkan tentang diri Anda masing-masing. Mungkin mulai dari Saudari Alfi, lalu dilanjutkan dengan Saudari Angela. Betul ya panggilannya? Iya betul Pak, perkenalkan nama saya Alfi Rasyawati, bisa dipanggil Alfi. Saya lulusan sarjana ilmu administrasi bisnis di Universitas Katolik Parahyangan. Umur saya 18 tahun, saat ini saya tinggal di Kota Bandung. Mengenai pengalaman kerja, saya seorang fresh graduate dan memiliki keahlian di bidang kreatif, konsep desain, dan skill komunikasi sesuai dengan minat saya di bidang marketing graphic design. Saya memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Office secara baik, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Angela. Saya berumur 19 tahun. Selama saya berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, dengan mengambil konsentrasi jurusan ilmu administrasi bisnis, mata kuliah favorit saya adalah manajemen pemasaran yang mempelajari hal yang berkaitan dengan posisi marketing. Skripsi saya juga fokus pada mata kuliah tersebut dan mampu mengantarkan saya dengan IPK yang baik. Saya juga senang melakukan hal yang menantang dan juga kreatif. Saya pikir hal ini akan menjadi nilai plus untuk berkontribusi di perusahaan, khususnya di bagian marketing project management. Saya memiliki keahlian diantaranya mampu berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin, dan pastinya berbahasa Indonesia. Selain itu, saya juga bisa menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, dan juga Corel Draw. Oke, berarti kalian dari universitas yang sama ya. Selanjutnya, saya ingin mengetahui kelebihan dan kelemahan kalian. Coba ceritakan kelemahan dan kelebihan kalian. Salah satu kelemahan saya, kelebihan saya adalah saya suka berinovasi. Saya suka memikirkan banyak ide baru dan unik, serta ide-ide yang kreatif. Saat kuliah maupun magang, beberapa proyek menuntut saya untuk berpikir secara kreatif dan dengan keterampilan ini, saya mampu bekerja sama untuk membuat berbagai produk yang inovatif. Saya paham posisi ini saya yang saya lamar ini akan melakukan banyak kegiatan brainstorming dan saya pikir keterampilan berinovasi ini akan sangat diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut serta tugas-tugas lainnya. Sedangkan untuk kekurangan harus saya akui bahwa saya kurang bisa mempercayai orang lain dan cukup perfeksionis pada tugas atau proyek yang saya kerjakan. Hingga pada beberapa proyek, saya sering kali harus mengecek kembali dan memperbaiki beberapa bagian yang menurut saya kurang memuaskan. Namun setelah saya menyadarinya, menurut saya kekurangan saya ini bisa menjadi dorongan bagi saya untuk tidak mudah puas dan meningkatkan keterampilan yang saya miliki. Salah satu kemahiran saya suka menunda pekerjaan. Awalnya saya pikir itu tidak masalah sama pekerjaan. Itu tidak melewati batas deadline yang diberikan. Namun saat saya mengikuti organisasi di mana saya bekerja dalam sebuah tim untuk sebuah proyek besar, saya menyadari bahwa tindakan saya ternyata menghambat kerja rekan-rekan suatu tim saya. Dari situ saya mulai tersadar bahwa hal ini bertambah buruk untuk pekerjaan dan bahkan kehidupan sosial saya pada masa mendatang jika tidak segera saya ubah. Namun saya juga memiliki kelebihan, saya tetap bisa bekerja dengan baik meskipun berada di bawah tekanan. Saya menyadari ini saat saya mengikuti sebuah kepanitiaan sebagai divisi desain di mana saya sering disuruh membuat konten Instagram, desain poster secara mendadak yang mengharuskan saya berpikir ide-ide baru dan kreatif sesuai dengan standar. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya karena harus bisa menyelesaikannya dalam waktu yang singkat dan tetap melakukan performa yang bagus. Saya yakin bisa memberikan performa yang lebih baik untuk pekerjaan yang saya terima nantinya. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan kekurangan kamu? Setelah menyadari kekurangan saya mencoba untuk memperbaiki diri.
terutama dengan memperbanyak bekerja dalam tim serta lebih membangun kepercayaan kepada rekan-rekan saya. Oke, bagus. Selanjutnya, saya membuat deadline palsu dengan cara memajukan tanggalnya agar pekerjaan saya selesai lebih cepat. Baik. Apa sih yang membuat kalian tertarik bekerja di Shopee? Alasan saya melamar kerja di Shopee pertama-tama pastinya karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang besar di bidangnya. Selain itu, dalam perkembangannya, Shopee juga selalu mengeluarkan produk, layanan, dan berbagai program yang unik dan inovatif. Maka dari itu, saya yakin saya bisa mengembangkan ilmu dan keterampilan saya di perusahaan ini. Baik, bila saudara Alfi? Salah satu alasan yang mendasari saya ingin melamar kerja di Shopee karena saya memiliki potensi besar pada perusahaan Shopee ini karena salah satu leading company di Indonesia. Konsistensi perusahaan yang terus berusaha memberikan pelayanan terbaik di bidang e-commerce untuk masyarakat. Kemudian, dengan pengalaman saya berkecimpung di bidang ini, saya yakin bisa membawa perubahan yang positif. Oke, perubahan apa yang ingin kamu lakukan di perusahaan ini? Pastinya dengan pengalaman-pengalaman yang saya miliki, saya optimis bahwa saya dapat menghasilkan berbagai desain-desain yang baik dan menarik bersama dengan tim saya nantinya dan juga dengan kegigihan saya. Saya percaya dapat membawa tim ini bersama-sama meraih kesuksesan dan mencapai target-target yang diinginkan. Kamu semangat sekali ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bila kalian diterima bekerja di perusahaan ini, apa rencana kalian untuk 5 tahun ke depan? Rencana saya untuk 5 tahun ke depan adalah saya ingin belajar sebanyak mungkin dari posisi kerja saya nantinya. Lalu saya akan mulai untuk melakukan training untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman. Dan jika saya sudah memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman, dari fase yang telah saya lewati, saya harap saya bisa dipertimbangkan untuk mengisi posisi impian saya nantinya. Untuk saya, rencana saya untuk 5 tahun ke depan pastinya ingin lebih berkembang dan meningkatkan jenjang karir saya. Dari yang awalnya hanya berupa karyawan biasa, saya ingin lebih fokus dahulu untuk meningkatkan skill, pengetahuan, dan pengalaman saya di bidang ini. Hingga pada akhirnya saya bisa layak untuk menaikkan jenjang karir saya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga perusahaan ini juga memiliki nilai-nilai yang terus memotivasi pegawai untuk bisa mengembangkan diri. Baik, posisi apa yang ingin kalian capai nantinya? Untuk saya, manajer, Pak. Saya juga manajer, Pak. Berarti kalian berdua harus bersaing ya untuk mendapatkan posisi itu. Oke, selanjutnya, apa bedanya kalian dengan pelamar yang lain? Kenapa perusahaan harus menerima kamu untuk bekerja di sini? Berkarir di bidang ini merupakan passion saya sejak lama, terutama dalam hal penentuan ide dan strategi marketing. Maka dari itu, saya akan memberikan yang terbaik apabila bergabung di posisi ini. Saya sangat familiar dengan job desk tersebut karena saya pernah memegang proyek serupa dan berhasil meningkatkan grafik desain. Maka saya harap saya bisa diterima di posisi ini dan saya akan memberikan yang terbaik di posisi ini. Berdasarkan yang tertulis di sini, Angela melamar untuk posisi marketing, project management, dan Alfi melamar untuk posisi marketing graphic design. Apa alasan Anda melamar pekerjaan ini? Saya melamar di posisi marketing graphic design karena menurut saya posisi ini yang paling pas dengan kemampuan saya di bidang desain. Saya juga ingin mengembangkan campaign management
community, public relation, partnership, offline marketing, dengan kreatif, dan lebih memastikan bahwa perusahaan menjangkau pelanggan yang tepat. Saya memilih untuk bekerja di tim marketing project management karena saya sangat tertarik dengan pekerjaan ini, dan menurut saya posisi ini adalah posisi yang paling cocok untuk mengembangkan skill dan pengetahuan saya. Selain itu, saya juga memiliki cukup banyak pengalaman di bidang ini, seperti business plan dan business project. Saya melihat bahwa tim ini berkontribusi besar dalam menciptakan ide serta strategi pemasaran yang membuat Shopee ini terkenal dengan berbagai program promosi yang menarik serta produk layanan seperti Shopee Pay dan Shopee Pay Later yang digunakan hampir oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ini membuat saya yakin untuk bekerja dan mengembangkan diri saya di tim ini. Oke, bagus. Kalian sudah tahu apa yang kalian inginkan dari pekerjaan ini. Baik, kita lanjut ke bagian yang paling ditunggu. Berapa gaji yang kalian inginkan? Melihat kompetensi dan skill yang saya miliki serta menyadari posisi saya sebagai fresh graduate, saya masih perlu banyak pengalaman. Saya mengajukan kompensasi di range 6 hingga 8 juta. Semoga Bapak dan Ibu berkenan mempertimbangkannya. Sebelumnya, saya sudah melakukan survei kisaran gaji untuk posisi yang saya lamar saat ini. Saya rasa gaji yang layak untuk posisi saya dalam bidang ini adalah 4,2 hingga 8,2 juta. Baik, berarti itu untuk standar gaji kalian inginkan. Namun, untuk keputusan mengenai gaji akan kami pertimbangkan lebih lanjut bila kalian diterima. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, lingkungan pekerjaan apa yang kalian sukai, yang kalian pikir akan cocok dengan kalian? Lingkungan pekerjaan yang saya sukai adalah lingkungan yang adil atau segala sesuatunya transparan. Prosedur operasional standar atau SOP jelas, begitu juga dengan perkembangan karir. Selain itu, saya juga senang bekerja dengan rekan-rekan yang optimis dan bersemangat sehingga saya dapat berkembang dengan baik. Saya pribadi menyukai lingkungan kerja yang kooperatif dan suportif, namun tetap serius dan kompetitif. Karena menurut saya lingkungan kerja seperti ini sangat cocok untuk mendorong semangat dan pengembangan diri saya. Selain itu, saya juga menyukai lingkungan yang mematuhi standar serta prosedur yang ada sehingga tujuan kerja dan target bisa tercapai dan bisa bekerja sama dengan baik. Lingkungan kerja suportif bagaimana yang kamu harapkan? Lingkungan kerja yang dapat mendukung saya untuk terus mengembangkan diri, serta di mana saya dan rekan-rekan kerja saya bisa saling mendukung dan bisa saling memperbaiki serta melengkapi kekurangan satu sama lain. Oke, baik. Baik, saya ingin tahu bagaimana kalian menggambarkan diri kalian. Coba deskripsikan kalian dalam satu kata. Kreatif. Persisten. Oke, sekarang saya ingin mengetahui cara problem solving kalian. Kalian berdua itu ingin melamar di Departemen Marketing ya? Betul, Pak. Ya, betul, Pak. Baik, jadi saya ingin kalian membayangi kondisi seperti ini. Kalian pasti tahu bahwa Shopee itu memiliki produk e-walletnya sendiri seperti Shopee Pay dan Shopee Pay Later. Namun untuk Shopee Pay Later sendiri, banyak pengguna yang ragu untuk menggunakannya, terutama karena bunga yang harus dibayarkan cukup tinggi. Bagaimana cara kalian meyakinkan pengguna untuk menggunakan Shopee Pay Later? Baik, setelah saya melakukan analisis sebelumnya mengenai produk Shopee ini dan juga sebagai salah satu pengguna Shopee, menurut saya permasalahan utamanya adalah karena masih banyak pengguna yang tidak mau mengutang ataupun takut dengan resiko membayar bunga yang hampir 3% bila mereka mengambil program cicilan untuk melunasi tagihan tersebut. Ide saya adalah supaya banyak pengguna yang tertarik serta supaya para pengguna bisa membayarkan tagihan tepat waktu, saya ingin membuat sebuah sistem reward di mana pengguna yang sering berbelanja menggunakan Shopee Pay Later dan bisa melunasi tagihannya tepat waktu
Setiap bulannya mendapatkan bonus berupa cashback atau poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik seperti voucher belanja, voucher listrik, atau produk-produk menarik seperti barang elektronik, kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Agar di masa yang sedang sulit ini, selain mereka bisa saving sementara uang mereka untuk membeli barang, mereka juga bisa mendapatkan banyak benefit yang menarik untuk membantu kehidupan mereka di kala pandemi. Dengan berbagai macam kemudahan yang diberikan oleh SoftPayLater, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para penggunanya. Namun juga tidak semua dapat fitur ini. Ada beberapa sebagian orang yang masih meragukan fitur ini karena disebabkan oleh jika telat dalam melakukan pembayaran tagihan di SoftPayLater, maka akan dihubungi oleh tim lapangan dan diharuskan membayar bunga sebesar dari 0 hingga 2,95% dan tidak ada toleransi keterlambatan. Dengan itu, untuk meyakinkan pengguna untuk menggunakan fitur ini, mungkin kami dapat memberikan toleransi 3 kali keterlambatan pembayaran. Untuk menghindari keterlambatan pembayaran, mungkin bisa dengan cara mengadakan undian-undian berupa barang kebutuhan sehari-hari, voucher belanja, dan lainnya. Untuk mendapatkan undian itu dengan syarat harus membayar tepat waktu. Baik. Menarik. Good job untuk kalian. Saya rasa cukup untuk sesi interview kali ini. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya penasaran dengan kegiatan pegawai di posisi graphic design ini. Apakah boleh diceritakan sedikit bagaimana keseharian pegawai yang bekerja di posisi ini? Baik, untuk posisi graphic design, ini memang harus, memang aktivitas sehari-harinya cukup berat. Apalagi kamu harus bekerja dengan berbagai macam tim dan mengerjakan berbagai macam proyek yang berbeda dengan mereka. Selain harus siap dengan tugas yang menumpuk, kamu juga harus cekatan dan enjoy dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Karena kamu pasti bertemu dengan berbagai deadline yang cukup membuat stres, jadi yang penting kamu harus enjoy dengan pekerjaan kamu nantinya. Kalau dari saya, semua posisi pasti punya tantangan tersendiri untuk graphic design ini. Selain kamu harus terus menghasilkan ide baru, kamu juga harus update dengan trend design terbaru sehingga kebanyakan kegiatan dari pegawai di posisi ini adalah rapat. Membuat desain, evaluasi, dan rapat lagi dengan departemen lainnya, ya almost seperti itu keadaannya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk jawabannya. Saya juga ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu mengenai bagaimana budaya perusahaan ini dan apa yang membuat Bapak dan Ibu senang bekerja di sini. Shopee sendiri mempunyai banyak budaya yang positif, tapi yang paling saya suka adalah Shopee selalu memiliki kebiasaan untuk menciptakan semangat positif di lingkungan kerja. Shopee selalu mengajak karyawannya untuk memberikan semangat satu sama lain sehingga kami semua bisa bekerja dengan suasana yang positif dan juga produktif. Untuk saya, budaya Shopee yang paling menarik adalah budaya selalu ingin tahu. Selama saya bekerja di Shopee, saya selalu dibiasakan untuk selalu penasaran dengan berbagai macam hal. Kami juga selalu diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan diri kami dengan disediakannya berbagai macam kegiatan sharing dan workshop dari perusahaan. Itulah mengapa kami terdorong untuk tidak cepat puas dan terus mengembangkan diri kami. Selain itu, hal yang membuat saya suka bekerja di Shopee, karena Shopee merupakan perusahaan startup di mana memiliki budaya dan pola pikir yang sudah modern dan cocok untuk jiwa generasi muda. Salah satunya adalah budaya bekerja sambil bersenang-senang. Ya, kita tahu bahwa pekerjaan dan tugas dari Shopee itu tidak ringan dan pasti membuat penat. Namun di tengah itu, Shopee selalu berusaha untuk membuat lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan seperti dengan mengadakan berbagai kegiatan rekreasi untuk karyawan-karyawannya. Di mana kalian ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama tim dan menemukan inspirasi baru di dunia pekerjaan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari saya cukup, Pak. Saya sudah cukup, Pak. Baik, setelah melihat CV dan hasil interview yang kalian lakukan, kami akan memutuskan apakah kalian keterima atau tidak bekerja di Shopee. Gimana nih perasaannya? Deg-degan, Pak.
Baik, sekarang saya akan membacakan hasilnya. Oke, selamat untuk kalian berdua karena lolos proses seleksi dan diterima untuk bekerja di Shopee. Selamat ya semuanya. Selamat, selamat. Sukses selalu. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan bekerja dengan keras dan bekerja dengan lebih giat lagi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah menerima saya untuk bekerja di sini. Saya pasti akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, sama-sama. Pastikan kalian menepati janji kalian ya. Besok kalian datang akan melakukan serangkaian program training dan perekrutan. Jadi pastikan jangan sampai telat ya. Untuk keterangan jam dan sebagiannya akan langsung kami kirimkan melalui email kalian masing-masing. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa besok. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu.